Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya berada di agrowisata Gunung Mas ya. Ini di puncak Bogor. Di depan saya ini ada ex pabrik teh Gunung Mas ya, yang mungkin ini sangat bersejarah. Dan terdapat beberapa kendaraan ini komodo ya. Ini disewakan karena di sini tempat wisata. Itu akan maju ya. Terus di sebelah situ ada kafe ya. Dan ke sini angkot pun sudah ada masuk langsung ya. Dari Cisarua. Ini kantornya. Kita jalan-jalan aja langsung. Melihat seperti apa ini. Bekas pabrik teh Gunung Mas. Ini di belakang saya pabrik teh ya. Cuman sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Dan nah ini bekas timbangan teh ya. Mobil masuk ke sini ditimbang gitu. Sebagai informasi, di Gunung Mas ini ya, di agrowisata Gunung Mas ini ada banyak wahana. Seperti ada mobil komodo ini ya, itu keliling di perkebunan teh, off-road gitu ya. Terus ada villa, rumah kayu, pondokan gitu untuk disewakan. Lanjut lagi ada tempat ruang rapat gitu, disewakan juga. Pokoknya banyak ya, tetapi untuk harganya saya kurang tahu ya harganya di sini. Ini perkampungan di dalam perkebunan teh. Lihat lagi guys, seperti apa ini di dalamnya. Alhamdulillah, ini adzan zuhur. Oke, nanti dilanjut ya. Kita di atas masjid dulu. Ini perkampungan ya, perkampungan batik. Ini kampung batik tuh ada kelihatan ya. Dan ini ada rumah. Rata-rata di sini disewakan guys. Walaupun rumah warga ya. Ini kondisinya pabriknya sudah hancur. Penasaran, kita coba masuk ya. Seperti apa ya? Ini ada pintu kebuka. Assalamualaikum. Oh, ini ruang giling. Keadaannya sekarang seperti ini. Saya sudah berada di dalam bekas pabrik teh. Tuh. Kalau malam kemungkinan saya gak berani kesini guys.
muncul ya. Sampai sana. Ini tadinya bekas ruang pengeringan. Ini pabrik peninggalan zaman Belanda ya. Oh, ini sudah dibongkar dan tinggal siap angkut sebetulnya nih. Ininya masih utuh ya, belum keropos guys. Baik sahabat Landura Channel, inilah jalan-jalan saya ya hari ini di bekas pabrik teh peninggalan zaman kolonial Belanda di agrowisata Gunung Mas, Puncak, Bogor, sini ya, Kabupaten Bogor ini. Oke, kita keluar aja. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ini karena di atasnya sudah lapuk. Sini udaranya sudah mulai terasa dingin, guys. Kita kembali ke halaman depan ini ya. Dihidupin guys. Kalau bisa saya lakukan adventure. Galeri batik. Mau ke sana ya, ke tempat wisata kebun teh di belakang kita ini. Ada camping ground, ada banyak di situ ya. Ada juga tempat selfie di atas apa namanya? Di atas kebun teh. Ini kafe, kedai teh ya, di kafe. Nih kita di pinggir jalan ya, tetapi ini sebetulnya di sebuah taman ya, taman di depan kantor agrowisata Gunung Mas, kantor kebun Gunung Mas, dan di depan bekas pabrik Gunung Mas, terus di depan kafe untuk teh ya. Ini rumah-rumah kayu disewakan juga. Saya berdiri di sini. Baik sahabat Landura Channel, mungkin cukup ya jalan-jalan hari ini di sini di agrowisata Gunung Mas, perkebunan teh Gunung Mas. Dan mohon maaf kalau videonya kurang baik. Kita akan ke warung dulu ya. Teh. Teh. Kami empo di dia. Baik.
Iya, kalah. Dicukupkan di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ikuti terus. Halo. Jalan-jalan bersama Lendra Channel, ikuti jejak Lendra Channel di mana saja berada. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.